Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan YouTube channel Istana Langit Ketujuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan bahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi alhamdulillah teman-teman ya, kita membuat teban pinean padi ya, menggunakan waring teman-teman. Jadi ini umurnya 9 HST teman-teman. Sesudah ditabur ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kenapa bisa seperti ini? Ini belum dipupuk teman-teman. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena ini dikasih pupuk dasaran teman-teman. Orea dan Ponska. Setelah membuat tebannya ini teman-teman ya. Terus dikasih ditabur urea dan Ponska, terus diinapkan selama 3 hari, setelah itu baru dicangkul lagi, terus dipasang waringnya, baru dikasih lumpur di atasnya, terus setelah itu baru ditabur bibitnya teman-teman. Jadi teman-teman hasilnya sangat istimewa seperti ini teman-teman, sangat cantik seperti lapangan bola yang baru dipakai teman-teman ya, cantik bener teman-teman. Jadi teman-teman ya, mulai dari membuat teban pinean ini teman-teman ya, itu sudah ada videonya teman-teman ya, di YouTube Istana Langit Ketujuh. Terus pada waktu hari ketiganya kita menyangkul dan memasang warengnya ini, juga menabur bibitnya ini, kita juga sudah taruh videonya di YouTube channel Istana Langit Ketujuh teman-teman ya. Jadi terus setelah itu ditutup terpal teman-teman ya, setelah 3 hari, karena apa, supaya kalau kena hujan itu tidak murat-marit, tidak berantakan teman-teman, harus ditutup terpal setelah bibitnya ditaburkan. Jadi videonya ketika membuka terpal itu teman-teman ya, itu juga bisa dilihat, ditonton di YouTube Istana Langit Ketujuh. Jadi ini setelah umur 9 HST sesudah ditaburkan, ini seperti ini teman-teman hasilnya. Saya kirain udah mati atau gimana teman-teman, karena apa? Karena bibit-bibit yang lain itu sudah di airi memakai apa ya, diesel gitu teman-teman, pompa air gitu loh. Karena terus ada yang dipakai jeligen kayak gitu kan, dari sungai-sungai diambilkan gitu, karena sudah lama sekali. 9 hari ini kelihatannya, kok 9? Enggak ya, 9 hari ini teman-teman tidak ada hujan teman-teman, tidak ada hujan. Jadi alhamdulillah ini udah masih itu ya tanahnya. Tuh, masih empuk banget, masih basah. Jadi alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Luar biasa benar teman-teman. Pokoknya videonya pembuatannya ini dari step by step teman-teman ya. Dari awal sampai akhir ya, bisa teman-teman tonton di YouTube Istana Langit Ketujuh teman-teman. Jadi lihat di berandanya ya. Dan juga nanti ketika kita menjabut atau mendautnya teman-teman, karena ini menggunakan waring ya, teman-teman tentu saja ya harus terus pantau Istana Langit Ketujuh agar teman-teman tahu nanti mendapat notifikasi ketika kita mengupload videonya nanti pada waktu mendaut atau menjabut bibit padi ini teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe-nya tentunya ya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Istana Langit Ketujuh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.